Yahudi ni kata saya tetap tak nak pindah, tak nak langgar-langgar lah. Jadi Amru pun bila report sampai, beritahu Yahudi tak nak pindah, dia kata panggil Yahudi tu jumpa aku lah. Pakcik, kenapa pakcik tak nak pindah? Saya tak nak pindah, saya dah duduk berapa lama sini. Apsal kerajaan sibuk nak buat sini, buat tempat lain lah. Ini Cairo besar apa? Apsal bukannya tempat kecil, mau pilih-pilih. Pakcik tak boleh, ini tanah kerajaan, pakcik kena pindah lah. By right, kami boleh ambil tanah itu, pakcik halau saja. Tapi saya tak sampai hati pakcik, takpelah saya adil, saya bayar pakcik ganti rugi. Apa macam? Patutnya saya tak payah bayar, tapi saya kasih ganti rugi sekarang. Apa macam? Yahudi ini memang something tuan-tuan. Dia kata, apa ganti rugi? Nama pun ganti rugi, walau diganti tetap saja rugi. Saya mau ganti untung. Saya tak mau ganti rugi. Pakcik, jangan banyak cakap, saya kasih satu bulan lagi. Nah, ini sudah dua bulan. Satu bulan lagi pakcik tak pindah, saya terus langgar dengan bulldozer. Jadi pakcik Yahudi keluar, dia pun fikir, oh ini ini Amrul lah, something lah. Dia ingat dia besar. Dia lupa atas Amrul ada bos lagi, Omar Al-Khattab. Omar duduk dekat Madinah. Aku sanggup pergi merayu dekat Madinah, tak apa. Dia ingat dia besar, dia ingat dia lupa dia ada bos lagi. Pakcik ni pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Zaman itu Yahudi tak kenal siapa Omar. Macam mana rupa, macam kita pemimpin kita kenal lah sebab ada frame gambar, kita tahu siapa kita punya presiden, mana menteri, kita kenal. Orang-orang tak kenal. Sampai tanya orang, baru nak survey, saya nak tanya Omar ni macam mana orangnya. Dia banyak bodyguard lah, jaga dia ke apa. Tak ada bodyguard. Takkan bos besar tak ada bodyguard? Tak adalah, bodyguard dia ibu tunggal sama anak yatim aja. Wow, ini Zuhud punya pemimpin. Tanya lagi, ini Omar ada pakaian rasmi ke? Ada pingat ke, ada button ke, bintang, bulan, macam-macam. Orang kata, tak ada, dia pakai baju guni saja. Biar betul-betul. Mana istana dia? Dia tak ada istana, duduk rumah biasa saja. Nak kata flat HDB itu tidaklah, tapi rumah biasa sajalah. Oh, itu macam lah. Dia pun jalan, jumpa satu orang bawah pokok. Cik, teman tanya, orang beritahu sini boleh cari Omar, mana nak cari? Apsan kau nak cari Omar? Saya datang dari Cairo, mau buat aduan sikit. Omar ni susah, mau jumpa lah. Mana rumah dia? Istana mana? Tak ada. Omar ni orang biasa saja. Boleh encik bawa jumpa dia? Boleh. Rupanya yang duduk tu, saya lah Omar Al-Khattab. Duduk bawah pokok aja. Tak ada bodyguard, tak ada entourage, motokit, apa semua tak ada. Duduk. Terkejut Yahudi tu. Omar Al-Khattab? Saya Omar Al-Khattab. Apa hal pakcik datang dari jauh? Tuan, saya kena halau tuan. Mentang-mentang saya Yahudi, minoriti, saya dibuat macam-macam tuan. Saya nak tuntut keadilan. Kata Omar, apa yang masalah? Dia pun cerita masalah tanah, gini rumah dia dah lama duduk, gini. Kata Omar, beginilah pakcik. Pakcik nampak di ujung sana ada longgokkan sampah, ambil satu tulang unta, bawa kemari. Pakcik ni ambil tulang, taruh depan Omar. Omar letak atas tanah, dia keluarkan pedang, dia buat garisan lurus. Zas! Pakcik ambil ni tulang, bagi sama Amru Al-As. Yahudi ni pandang Omar atas bawah. Tuan, saya datang dari jauh tuan. Tak akan bawa balik tulang tuan. Kurang-kurang surat satu lah, minit sikit tepi, action apa lah. Tuan ni jauh datang tuan. Cop sikit ke, matilah saya bawa tulang balik. Mana orang mau percaya? Kata Omar, ini Amru sahabat aku. Aku kasih ni, dia mesti faham punya. Pergi sekarang. Yahudi ni baliklah pergi ke Cairo. Bayang berapa jauh Cairo dengan Madinah. Egypt dengan Madinah. Balik ke Cairo. Dia buat appointment nak jumpa dengan Amru. Masa tu tempoh dah nak dekat, dah hampir sebulan. Maka dia, Amru berkata, "Masuk, pakcik, apa hal?" "Tuan, saya baru balik dari Madinah, tuan." Madinah, bila Amru dengar Madinah, takutlah dia. Dah tentu dia pergi jumpa big boss punya. Apa kau bikin pergi Madinah? Saya jumpa tuan punya bos lah. Tuan tak boleh bincang, saya bincang sama bos lah. Habis apa macam sekarang? Omar kirim salam sama tuan. Dan ini tuan, dia kasih tulang. Amru pun ambil tulang. Amru Al-Az bila dapat tulang, menggigil. Terus duduk. Yahudi ni lagi keliru. Ini apa orang Islam? Aku tak faham betul lah. Yang sana bagi tulang, yang sini dapat tulang menggigil. Aku bawa tulang, steady je, tak ada masalah. Macam mana dia bawa boleh menggigil-gigil ni?
Apa hal Tuhan? Engkau pakcik Yahudi, sikit-sikit Madinah, sikit-sikit Madinah. Kau tengok aku sudah kena warning. Kena warning macam mana Tuhan? Ini Omar sudah warning sama aku. Eh Amru, kau berlaku adil dan luruslah kepada Yahudi ini. Sebagaimana lurusnya garisan pada tulang ini. Kalau kau tak boleh lurus dengan Yahudi ini, aku akan luruskan kau dengan mata pedangku. Tak apalah pakcik, cancel lah. Aku cari tanah lain. Kau duduklah situ sampai bila-bila. Panggil menteri semua, cancel projek semua, semua tak jadilah, pulang balik. Tender-tender pulang balik, cancel semua, bayar balik kontraktor. Yahudi ni heran. Tuan, ertinya saya boleh duduk tuan? Bolehlah, duduklah engkau sampai bila-bila. Islam adil tuan? Ya, memang adil. Saya Yahudi tuan? Ya, aku tahu kau Yahudi, tapi Islam adil lah. Dia kata, kalau gini punya Islam tuan, mulai daripada ini, tanah tu tuan nak ambil untuk buat masjid, buatlah. Saya pindah tempat lain lah tuan. Dan tambahan lagi tuan, mulai hari ini juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam pak cik Yahudi ini tadi. Dan sampai sekarang masjid tu masih wujud lagi di Kairo. Kalau tuan-tuan ada rezeki duit lebih nak pergi berjalan ke Mesir, jangan lupa singgah Masjid Amru al-As. Orang kita selalu kalau pergi Kairo sibuk nak tengok piramid. La ilaha illallah. Piramid tu kubur Firaun, nak tengok buat apa? Baik pergi makam Syafi'i, mazhab kita melawat Izzuddin Abdul Salam yang saya sebutkan nama tadi, makamnya juga di Kairo. Pergi Masjid Amru Al-As, ini semua tempat-tempat yang barakah. Jadi Islam ini establishment of justice, menegakkan keadilan. Kalau dengan Yahudi minority sebegitu dia punya adil, tak payah ceritalah kita sama Islam. Mesti lagi kena adil. Kemudian kata ulama yang ketujuh, upholding morality in public and private, iaitu nak menegakkan akhlak-akhlak yang murni. Itu maqasid syariah, supaya semua orang perangai bagus. Yang kelapan, preventing hardship on individuals and society. Kita nak mencegahkan kemudaratan, nak mencegahkan kerosakan dalam masyarakat. Kalau tuan-tuan perasan, maqasid syariah ni, objektif syariah, dia nak jaga keharmonian. Macam kita duduk negara berbilang bangsa, lagi nak kena jaga sensitiviti, keharmonian. Kalau kita nak tegakkan hukum dengan tidak jaga sensitiviti, huru-hara negara kita. Tuan-tuan perasan tak maqasid syariah banyak menjaga keharmonian. Contoh, kenapa kita kalau ada wuduk, buang angin, ikut belakang, batal wuduk? Apa hal? Patutnya tak payahlah batal. Tak payah batal lah. Kan itu sekadar angin, bukannya buang air. Pernah soalan ni sahabat tanya, ya Rasul, apa pasal buang angin batal? Susahlah, kan angin ni macam nafas. Kita sekarang ni banyak angin dalam masjid. Angin semua ni. Angin ni benda yang naturally keluar dan masuk. Kita bernafas, angin. Kita sendawa lepas makan, angin. Keluar kok bawah pun angin. Kenapa angin yang keluar kok bawah belum ambil wuduk? Kalau buang air, itu logik. Ada benda yang dikeluarkan. Tapi kalau angin, takkan tak boleh sap-sapsoi saja ya Rasulullah. Tutup mata sajalah, halal sajalah. Kautim sajalah, maitan mah, apa masalah. Apatah lagi orang warga emas, susah betul. Kalau yang orang pencen kadang, umur dah 70-80, itu saluran prostat sampai ke belakang, itu memang dah tak boleh kontrol lagi. Dia duduk, diangkat je lutut, keluar je, surut gitu. Angkat sini, keluar. Dia memang senang keluar angin. Kita yang muda-muda ni ada sistem sensor lagi, boleh blok-blok lagi. Jadi dia orang minta kelonggaran, kasih can je lah. Kalau keluar angin, halal sajalah. Nabi tak benarkan. Apa sebab? Maqasid syariahnya, kita nak jaga kemudaratan, keharmonian. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah buang angin, tak batal wuduk, apa jadi pada masjid kita? Huru-hara, tak harmoni lagi. Itu agama ni dia pandang jauh, dia tak pandang pendek. Contoh kalau tak batal, saya ingat tuan-tuan datang masjid ni memang tak tenang betul. Imam rukuk, Allahu Akbar, boom, satu das dia hantam. Ini rakaat, imam pula puasa 9 Muharram, wah, tak makan lagi, perut kosong, boom, dia hantam. Sok pertama semua, pah, semua kata, ayah. Orang suaf kedua pasti ketawa padan muka. Duduk lagi depan, aku dah tahu dah imam puasa hari ni.
Akhirnya sop pertama akan dendam dengan sop kedua. Engkau ketawakan aku, engkau jaga rakan kedua. Jadi bila masuk rakan kedua, geng sop pertama rokok saja, bom 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 bom. Dia balas balik yang kasih sop ketiga. Akhirnya sop ketiga kena ketawa belakang-belakang. Akhirnya masjid kita jadi tempat berbalas pantun. Bom 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 bom. Harmonikah lagi? Tak harmoni. Sebab itu agama dia punya main objektif keharmonian. Keharmonian. Tak semua benda kita boleh cakap, tak semua benda kita boleh tuntut hak. Ada masa kena jaga keharmonian. Begitu juga yang kesembilan kata ulama, preventing oppression. Kita nak menyekat kezaliman dan penindasan. Kalau tuan-tuan perasan hukum hakam Islam, tipu harga tak boleh, sorok barang tak boleh, jual benda yang tak wujud tak boleh. Walaupun benda tu ada tapi tak nampak, macam meniaga. Dia tak boleh ada gharar, ada darar, ada tipu, tak boleh. Contoh, kita announce dekat orang, okey tuan-tuan, siapa nak beli ikan bawal 3 kilo ada dalam laut, saya jual sekarang, bayar harga. Memang ikan tu ada dalam laut, mananya? Janganlah temberang meniaga macam tu. Memang kita tak nafi ada ikan dalam laut, tapi tak bolehlah ambil duit sekarang. Kau pergi tangkap, bawa, letak. Beli barang, kena tengok barang. Ini barang tak mana-mana. Akhirnya order iPhone yang datang batu-bata, dah kena tipu. Sebab tak jaga. Maqasid syariah, dia tak bagi penipu. Dan yang ke-10 kata ulama, promotion of social cohesion, unity and brotherhood. Kita banyak maqasid syariah ini nak jaga perpaduan ummah. Jadi para ulama daripada 10 objektif itu, dia orang buat butiran pendetailan, ada details dia. Kata ulama, daripada 10 objektif, dia detailkan kepada 3 part atau 3 bahagian. Pertama, maslahah daruriyah. Yang kedua, maslahah hajiat. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah. Maslahah daruriyah ni, the basic survival necessities of humanity. Benda yang paling basic sekali, yang tak boleh tidak, kita kena ada. Iaitu, preservation of faith, life, mind, lineage and wealth. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasal, hifzul mal. Kita yang paling utama sekali, 5. Ini yang kita tak boleh kompromi. Pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga akal. Yang keempat, jaga keturunan. Yang kelima, jaga harta kita. Artinya sebarang percubaan untuk nak menggugat cara hidup, nak menggugat nyawa kita, mengancam akal kita, merosakkan nasab keturunan kita, mengganggu harta kita, maka pencerobohan itu dikira mengganggu atau menggugat hak asasi manusia secara sejagat. Saya ambil contoh beginilah, kita ambil contoh yang mudah-mudah saja. Tak berapa lama dulu di Malaysia berlaku isu imunisasi. Kalau tuan-tuan perasan isu imunisasi, iaitu ada sesetengah orang yang menganggap kan baby dia ada imunisasi dia sebulan, lepas tu 2 bulan cocok lagi, 3 bulan cocok. Ada beberapa cocok lah budak-budak baru lahir ini. Macam dulu kita zaman sekolah barangkali umur 12 tahun je cocok BCG satu. Sekarang makin banyak ah cocok. Nak pergi Mekah pun kali cocok. Saya ingat kokol. Macam-macam benda nak cocok sekarang ini. Jadi ada orang yang agak dia tak selesa lah dengan cocok-cocok ini, lalu menghukum haram. Katanya haram sebab imunisasi ni ubat-ubatannya dia gunakan buah pinggang ataupun ginjal monyet, ginjal kera, beruk. Ada yang gunakan babi, ada yang gunakan baby yang aborsi lah, yang digugurkan bayi tak cukup umur tu diambil. Ada kata darah orang diambil, ada yang guna alkohol. Jadi dia orang bincang benda imunisasi ni haram sebab menggunakan sumber yang tak elok. Ada yang mengatakan ianya haram sebab dia ada kesan sampingan. Sebab imunisasi ni kata mereka ada mercury, ada timerosal, aluminium, benzentonium, macam-macam zat lah yang boleh menyebabkan autisma, cacat otak, lain-lain. Dia buat research macam-macam ni.
ada yang kata haram sebab imunisasi ini adalah konspirasi negara-negara barat untuk nak meracun orang Islam, nak memperbodohkan negara-negara yang ramai orang Islam dengan menghancurkan generasi-generasi muda. Dia orang bagi alasan macam itulah. Kemudian ada yang kata haram sebab imunisasi ini sebenarnya adalah all about business lah, ringgit and cents. Business untuk orang berkepentingan. Macam orang buat antivirus komputer, orang yang sama juga buat virus. Jadi kalau dia tak buat virus, macam mana nak buat antivirus? Jadi dia orang punya teori yang buat imunisasi ni, orang yang sama juga buat penyakit. Yang kaya, syarikat-syarikat farmasi. Ada yang kata imunisasi ini berusaha nak menghancurkan metod perubatan dan pencegahan yang lebih Islamik. Macam Nabi contoh ajar kita berbekam, amalkan minum madu, minyak zaitun, makan kurma, habatus sauda. Kononnya begitu. Sampai ke situlah orang mencari dalil. Dan ada yang kata, kita bagi teori, kita masa kecil tak pernah kena imunisasi, sehat je sampai sekarang. Apa sebab budak-budak sekarang macam-macam, cocok itu, cocok ini. Jadi dia orang punya teori, tak payah cocok pun sehat juga. Akhirnya, percakapan-percakapan sebegini, masyarakat jadi pening. Oh, yang baru dapat debi dah jadi 50-50. Eh, ni nak pergi cocok ke tak cocok ni? Doktor dah telefon, misi dah bising ni, hambang bila nak datang cocok ni, 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 ni. Jadi, masyarakat jadi kalam kabut. Saya tak pasti situasi ni berlaku di Singapura ataupun tidak, tapi di Malaysia itu keadaannya. Bila kalam kabut begini, solusinya kita kena tengok maqasid syariah. Ha, itu kelebihan maqasid syariah. Iaitu kita kena tengok apa tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi ni pertama, kita nak mencegah, itu lebih baik daripada mengubati. Kita tidak katakan baby baru lahir dia akan kena. Tetapi mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, sekarang ni penyakit dah dia punya kuman dah makin noti-noti ya, tak macam dulu. Dulu saya ingat kalau kita demam, dulu kat Malaysia ada ubat dekat kedai runcit pun jual. Kotal, kotal je. Macam sekarang ni Panadol. Dulu kotal je. Tuan-tuan beli kotal 2 biji, makan, hilang demam. Tak ada masalah. Dulu kalau demam, saya ingat pergi kedai Tom Yam, minta sup panas, minum, terus peluh lah. Tak ada masalah. Sekarang punya demam, don't play-play. Dia punya kuman, gangster betul. Pergi hospital mesti tahan watnya lah, masuk air macam-macam. Denggi sekarang ubat makin canggih, doktor makin cerdik. Kita baru menggigil baru. Pergi hospital cek, denggi 20%, terus tahan. Guguk-guguk makan minum 100 plus lah, masuk makan ketam sup macam-macam. Sebab penyakit makin lama makin pelik, bukan macam zaman kita dulu. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati, dan ianya boleh dicegah dengan vaksin. Sebab itu vaksin ini penting untuk nak mencegah penyakit jangkit macam kolera, polio, apa semua. Satu, maqasid syariahnya. Yang kedua, imunisasi ini sebagai simbol kewajipan taat kepada pemerintah. Sebab yang mengarahkan cucuk baby bukannya orang biasa, yang mengarahkannya kementerian, artinya kerajaan. Orang Islam dia kena taat pemerintah. Ya ayyuhal ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat 59. Tuhan perintahkan, eh orang beriman, wajib engkau taat kepada pemerintah, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pada pemerintah. Selama mana pemerintahannya atau arahannya tak mengacau agama. Sebab itu kalau orang langgar lampu traffic light, dia tak taat kepada pemerintah. Ada orang tanya hukum, apa salah ke saya langgar lampu merah ustaz? Mana ada dalam Quran, dalam hadis, langgar lampu merah berdosa? Ini bukan soal dosa tak dosa. Soal kau engkar perintah pemerintah. Pemerintah kata, hijau jalan, merah berhenti, orange standby untuk berhenti. Itu kalau di Singapura lah. Kalau di tempat saya, merah berhenti, hijau jalan, orange makin tekan lagi lah. Dia lagi tekan kalau orange. Peraturan tu berbeza sedikit. Sebab itu, kalau isu besar, balik maqasid syariah.
Imunisasi susah nak jawab. Orang tanya hukum, ustaz apa hukum? Susah, tengok maqasid syariah. Apa matlamat kita cocok? Nak prevention, nak mengelakkan anak kena sakit macam-macam. Kemudian begitu juga benda ni, pernah ditanya kepada mufti Saudi. Tuan-tuan yang selalu ikuti fatwa daripada kerajaan Saudi, Saudi ni dia orang strict. Ingat tak dulu Saudi bawa masuk handphone dalam Masjidil Haram pun tak boleh. Haram. Handphone haram. Saya ingat masa tu sekitar tahun 2000-2001, handphone ni baru beralih daripada Nokia 3310 kepada yang handphone yang cerdik ni. Masa tu pakai stylus lagi lah, O2 apa semua. Belum ada yang Android ni, belum ada lagi. Jadi bila kita bawa masuk handphone macam Nokia apa tu, kecil, boleh sorok je lah. Kalau handphone yang besar-besar tapak tangan ni, dia check back, masa tu semua check. Tahun 2000, zaman Telaga Zam-Zam masih ada dalam Masjidil Haram. Masa tu dah ada handphone. Kalau kita masuk, dia check back. Asal ada handphone, haram. Dia keluar fatwa, haram je. Tak ada langsung, makruh ni tak ada. Haram terus, haram. Haram. Ada sahabat saya kata, ish haram, mush haram, halal. Kata halal, dia marah. Halal celah mana? Dia pun buka, ada Quran. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dia tengok telefon tu mengaji. Allahu Akbar, Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia orang tak kenal lagi. Lepas tu barulah halal, halal, halal. Sebab handphone boleh mengaji. Dia tak tahu lagu Pok Yaye pun ada dalam tu. Kita tak tunjuk sajalah. Halal, ni halal. Dulu handphone haram. Kamera haram. Tuan-tuan ingat dulu kalau ambil gambar dalam Masjidil Haram, semua kena rampas. Kodak, filem semua kena tarik. Haram, kamera haram. Sebab mengambil gambar orang hidup haram. Sekarang orang buat live FB lagi dalam Masjidil Haram. Sekarang kita sedang berada dalam Masjidil Haram. Ini adalah Kaabah. Kepada yang belum pernah sampai, ini adalah Kaabah. Siap live FB lagi sekarang. Dia pun dah tak boleh buat apa. Polis dia pun main telefon lah sekarang. Melantak kau lah. Kau nak bergaduh, cium Haji Aswan, kau cium lah. Aku pun tak tahu. Dia berdiri itu, dia main telefon je. Lantak kau lah, apa nak berlaku. Tak ada lah. Sekarang ni tak boleh. Arab Saudi, dia paling strict dengan hukum hakam. Orang perempuan haram guna internet. Itu masih lagi ada hukum tu. Dia orang strict. Perempuan haram guna internet. Haram driving. Ni baru 3-4 hari ni baru keluar decree. Apa ni, perintah daripada Malik Salman, Raja Salman, membenarkan orang perempuan bawa kereta. Baru lulus. Tapi ni pun dapat bantahan. Tadi saya tengok berita, ada satu orang lelaki ditahan di Riyadh, tak salah saya. Dia buat ugutan awam. Dia kata kalau aku nampak orang perempuan bawa kereta, aku akan bakar kereta tu. Kena tangkap dia. Saya ingat ISA dia. Sebab dia derhaka dengan titah raja. Raja dibenarkan. Sekarang dah boleh lah. Tapi Mekah jangan mimpi lah. Deteksi perempuan takkan ada lah. Ni kat Riyadh dulu lah. Dulu haram bawa kereta. Dulu. Begitu juga Saudi. Ini pelik sikit lah. Orang perempuan haram pakai bra, baju dalam. Haram. Kenapa haram? Sebab menyebabkan buah dada menonjol ke depan katanya. Jadi dia suruh biar tak ada nampak, biar jatuh begitu ya, biar tak menonjol kata. Yalah, fatwa, fatwa. Apa lagi? Pokemon Go haram, itu lagi lah haram, Johor pun haram, betul lagi Mekah. Tapi tuan-tuan dalam bab imunisasi, bila orang tanya dia, ma huwal hukmu fi tadawi qabla wuku'id da'i kat-tat'im? Wahai mufti, apa hukumnya berubat dengan imunisasi sebelum seseorang itu ditimpa dengan penyakit-penyakit? Apa jawapan dia? La ba'sa bitadawi. Oh, itu tak ada masalah. Dia boleh jawab, ini no problemo. Cocoklah sebelum berlakunya sebarang masalah. Iza khasya wuku'u da' li wujudi waba'i au asbab ukhra yakhsha min wuku'i da' bisababiha. Oh, nak ambil imunisasi, tak ada masalah. Khususnya kalau kau bimbang ditimpa oleh wabak atau penyakit-penyakit lainnya. Sebab itulah sampai sekarang Arab Saudi sendiri mewajibkan pendaftaran haji melalui travel. Setiap penduduk yang datang mesti melakukan tat'im ataupun vaksinasi. Mesti mau cucuk sebab banyak sangat wabak boleh tersebar.
Kita takut macam bau-bau ni musim panas, terlampau panas, nanti kalau orang yang ada masalah paru-paru ke apa ke, nanti dia sakit, jadi dia cocok lah menggokokokokokol atau apa-apa, ada tiga beradik punya cocok itu. Itu tujuan dia. Bila orang kaji, apa hujah? Macam mana Arab Saudi boleh benarkan? Dia orang kata beginilah. Air pam, pam air, dibuat daripada air sungai. Kita sedut air daripada sungai. Sungai itu memang ada macam-macam kotoran. Ada najis, orang buang air. Itu tak nafi. Tetapi bila pam tu sampai kat kita, kita proses. Proses, lama-lama dia jadi bersih, jadi halal balik. Sama jugalah. Walaupun orang kata, oh ini buat daripada buah pinggang beruk ke apa, itu bukan masalah engkau. Belum lagi jumpa kerbau punya buah pinggang. Nanti kalau kerbau punya buah pinggang boleh, kita pun guna kerbau punya lah. Kalau boleh jumpa ayam punya, akan datang. Sebab itu orang Islam mesti jadi saintis supaya kaji di mana buah pinggang yang bagus-bagus. Ini tujuan maqasid syariah. Tak boleh emosional, kita tengok apa objektif daripada perkara tersebut. Contoh yang lain tuan-tuan, contoh pelaburan saham dalam setengah skim amanah saham. Saya tak sebutlah amanah apa, saham apa. Ini umum lah. Saya ingat di Singapura pun polemik ini berlaku. Di Malaysia petah lagi lah, masih lagi ada setengah orang. Halal ke haram lah melabur ni? Ini halal ke? Ke halam ya? Hari ni halal lah, esok haram. Halam lah dia jadi. Ada harus ke macam mana? Pertama, jawapan paling mudah, tengok kepada maqasid syariah. Selesai masalah. Maqasid syariah, matlamat pelaburan itu dibuat apa sebab? Macam dalam konteks Malaysia, orang Malaysia, orang Melayu khususnya, dia bangsa yang payah meniaga, bangsa yang tidak berharta, payah ada harta. Adalah dekat kampung-kampung harta, bandar memang tak ada. Sampai orang buat analogi, kalau ada tiga bangsa, orang putih, Cina, Melayu, tiga-tiga perangai lain-lain. Cina kalau seorang apa dia buat? Dia kipas. Kalau berdua dia berjudi, kalau bertiga dia meniaga. Bangsa dia suka meniaga. Orang putih lain, kalau seorang dia membaca, kalau berdua dia travel, kalau bertiga dia jajah negara orang. Itu orang putih. Tapi kalau orang Malaysia Melayu lain, kalau seorang dia tidur, asal berdua dia mengumpat, asal yang bertiga tertarik roti canai. Itu sajalah kerja dia. Dia tu je, dia tak ada kerja lain. Dia asal ramai tertarik dia sampai pukul 3 pagi duduk tak tahu apa. Duduk ni orang Malaysia sini tak ada lah. Dia duduk bercerita. Orang lain kerja siang malam ni, bangsa lain apa semua kerja meniaga oh itu ini. Jadi kita tengok, kalau tak dibetulkan ni, tertinggal mereka nanti. Orang lain rajin. Jadi macam mana cara kita nak suruh mereka ni kompetitif dari segi ekonomi? Kerja dah lah malas, duduk kedai kopi sampai 3-4 pagi. Pagi minum 10, minum tengah hari nasi lagi, petang keropok, maghrib minum, masjid pun makan lagi, balik masjid ngeteh lagi. Bila masa bekerjanya? Jadi cara mudah, kita didik mereka buat saving, menyimpan, melabur. Duit tu bagi orang yang pandai meniaga, jalankan. Kau bagi duit saja. Itu maqasid dia. Sebab kau malas, kita orang tolong. Timbul pula isu, eh ustaz, mana boleh bagi duit ni? Ni semua apa nama, haram ni semua ni. Duit ni dia laburkan di tempat-tempat yang tak senonoh apa semua. Macam mana ni, ada beer lah, ada ini semua. Ini semua haram ustaz. Yes, kita tak nafikan. Tapi kalau nak tunggu 100% tak ada haram, sampai bila? Jawapannya lambat lagi lah. Sebab ekonomi bukan di tangan kita. Kita bagi analogi beginilah. Ada orang ajak kita pergi dakwah. Dakwah di perkampungan orang asli. Orang asli situ tak ada yang Islam. Masih lagi sembah bulan, bintang apa semua. Tapi di kampung asli ni ada anjing, ada najis sana sini. Adakah kerana di tempat itu ada benda-benda haram, jadi tuan-tuan tak nak pergi? Orang ajak, eh jom kita pergi dakwah. Aku tak mau. Apa pula? Kampung tu banyak haram. Apa dia? Anjing semua haram-haram ni. Tak boleh, kena najis. Tak boleh masuk. Ni semua dia orang ni haram ni. Habis bila dakwah nak mula? You pergi dulu. Kita bersihkan. Bersihkan, Islamkan,
Lama-lama dia elok lah. Sebab itu kalau kita nak beli hotel, hotel tu tengah-tengah bandar betul. Nak cari hotel yang 100% tak ada liquor apa semua, mana ada, susah. Jangan kerana dia ada liquor, tak nak beli. Beli dulu. Dapat kita punya share paling besar, buang lah. Tukarkan liquor kepada ITOIS, TIS, boleh, tak ada masalah. Nak mendapatkan tu, memang orang akan banyak-banyak cakap, mah itu ini, itu ini, itu ini. Sebab itu dalam konteks kepentingan strategik negara, kita kena buat. Jadi, saya ambil contoh begini sajalah tuan-tuan. Di Kuala Lumpur, kalaulah kita cabut semua bangunan milik kerajaan yang ada di Kuala Lumpur, berapa banyak tinggal bangunan orang Islam? Berapa banyak? Tuan-tuan pergi KL, cabut bangunan kerajaan. Bangunan kerajaan kalau dekat KL apa? Putrajaya. Kalau tengah KL betul, Lembaga Getah depan KLCC. Lepas tu kat Ampang tu ada RISDA. Itulah yang bangunan kerajaan. Cabut. Tinggal KLCC apa semua tu. 1KL. Berapa milik orang Islam? Bayangkan daripada 550 kompleks, shopping kompleks di Kuala Lumpur, 297,000 unit kedai, 81 hypermarket, orang Islam hanya miliki sekitar 11% saja daripada sebesar-besar bangunan yang ada. Muslim dapat 11% saja. Kalau pergi shopping kompleks yang meniaga orang Islam, orang Melayu berapa saja? Tak sampai 11%. Yang meniaga jamu tu, itu orang Aceh. Orang Aceh tu lepas tsunami dia datang meniaga. Kalau bukan kerana dia orang, langsung tak ada. Jadi adakah atas kepentingan ni kau tak nak sedikit menyimpan, menyumbang, kita kumpul, cukup dana, kita beli pula supermarket ini. Itu matlamat, makosidnya. Tapi orang yang nampak bawah, dia akan nampak, oh ni haram, ni tak boleh. Akhirnya, dakwah tidak berjalan. Sebab itu orang yang memahami makosid syariah, dia lebih objektif dalam nak melakukan sesuatu perkara-perkara syariat khususnya. Baik itu sekali lagi saya selalu berpesan kepada mana-mana asatizah, kalau datang ke Singapura misalnya, banyak perkara-perkara yang kita kena pahami dari sudut maqasid syariah. Bukan semua perkara hukum hakam yang berlaku di tempat kita, kita boleh samakan seperti mana di Singapura. Dia kena faham maqasid. Apa dia punya objektif syariah. Kita tak nak orang-orang kita, para asatizah, mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyusahkan, yang akhirnya orang tempatan tidak boleh nak laksanakan sebab terlalu ideal. Kita boleh jadi idealistik, tapi sometimes kita kena realistik kepada situasi semasa. Macam dalam konteks kita di Singapura, 15% penduduk Singapura beragama Islam, 14%-nya adalah etnik Melayu daripada 450,000 daripada jumlah 5.4 million dan 1% lagi Muslim, bukan Melayu, Arab, India apa semua. Dan majoriti adalah kerakan kita masyarakat Tionghoa, 77% Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Okja. Ada etnik dari India 7%, Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Sindhi, Gujarat. Memahami sosio budaya, topografi, baru dah boleh letakkan maqasid syariah kita bagaimana. Sebab itu hadirin dan sekalian, sebenarnya banyak kita nak terangkan tentang maqasid syariah ini, tapi sebab masa kita tidak mengizinkan, seperti yang saya sebut tadi, matlamat maqasid syariah ini adalah selain daripada nak menjaga benda-benda yang daruri, benda-benda yang primer, ada juga masanya kita nak menjaga benda-benda yang bersifat sekunder. Tadi saya sebutkan kita nak jaga juga masalah hajiat. Hajiat ni keperluan-keperluan yang penting tapi bersifat sekunder. Kita nak menjaga tahsiniat, keperluan-keperluan bersifat aksesoris. Itu pun kita nak jaga. Kalau saya nak ringkaskan mudah, macam dalam rumah tangga lah. Rumah tangga, kita ada nafkah yang daruri, ada yang hajiat, ada yang tahsiniat. Contoh, kita dengan anak-anak wajib beri yang daruri. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pelindungan. Itu wajib. Tapi ada yang bersifat hajiat. Hajiat ini aksesori. Yang tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, lagi bagus. Contoh dalam rumah, aircon. Aircon tak wajib. Tapi kalau ada, best. Ataupun ada TV satelit.
tak wajib. Kalau ada, bagus. Ataupun rumah kita ada aksesori yang banyak, benda tu tak wajib. Ataupun tahsiniat, contoh isteri keperluan aksesori dia, contoh handbag. Kalau daruriat, bag ni tak mesti bag apa, plastik bag pun boleh bagi. Tapi sebab kita baik, kita bagilah Louis Vuitton ke kat dia, kita bagi dia Michael Kors ke apa, bagi dia. Itu complimentary, bukan compulsory. Tapi tak menjadi tanggungjawab utama. Yang paling utama, yang daruriat tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan. Maka samalah dalam bernegara, perlu tengok kita punya priority atau keutamaan. Sanggupkah kita nak menegakkan tahsiniat, hilang daruriat? Nak menegakkan hajiat, hapus habis kita punya daruriat. Sebab itu, fahami maqasid syariah, insyaAllah mudah kita nak mendaulatkan agama Islam di negara kita, mudah-mudahan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Raudah kerana sudi mengundang. Dan terima kasihlah khusus pada hadirin hadirat yang meluangkan masa sampai lewat begini untuk mendengar syarahan. Sekali lagi terima kasih dan kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berpuasa Ashura, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.